Tak hanya lampu LED flyover yang raib di Gondol Maling, pemirsa sejumlah kabel lampu penerangan jalan umum di kota Bandung pun hilang dicuri. Pelaku sengaja membongkar tiang lampu dan memotong kabel sepanjang 20 meter. Beginilah kondisi kabel-kabel lampu penerangan jalan umum PJU di wilayah kota Bandung, Jawa Barat Selasa siang setelah hilang dicuri. Hilangnya kabel tersebut diketahui setelah petugas mendapat laporan adanya sejumlah titik jalan yang gelap akibat tidak ada penerangan jalan. Setelah dicek, petugas mendapatkan sejumlah lampu yang mati akibat kabel yang berada di dalam tiang sepanjang 20 meter tersebut putus dan hilang. Kabel-kabel tersebut diduga dicuri pelaku dengan cara dipotong menggunakan gergaji besi. Menurut petugas, untuk melancarkan aksinya, modus para pelaku diduga berpura-pura menjadi petugas dengan menggunakan rompi teknisi. Ada 5 titik lampu PJU di kawasan Kota Bandung yang mati setelah kabelnya dicuri, seperti di Jalan Sumatera, Jalan Citarum, dan Jalan Tegalega. Sebetulnya di luar dari kejadian banyaknya hilang lampu di flyover Kopo ini, banyak juga kejadian-kejadian yang hilang, khususnya komponen alat penerangan jalan PJU. PJU khususnya. Jadi PJU itu kalau lampunya mungkin orang yang mau ngambil rada kesulitan ya, karena ketinggian PJU itu di 7 meter, untuk naik juga memang butuh kendaraan, untuk manjat juga sangat sulit. Tapi komponen-komponen yang ada di bawahnya yang masih terjamah oleh tangan, seperti kabel-kabel, terus ada kontaktor, itu merupakan barang-barang yang nilainya sangat berharga, Pak, lumayan berharga itu. Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung selain akan mengecek lampu PJU di sejumlah titik lainnya, pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan petugas kepolisian Polrestabes Bandung untuk melaporkan kejadian tersebut. Yuana Kurniawan, Bandung TV.